Assalamualaikum teman-teman, kembali dengan aku Novita Putri. Ya elah, petang banget. Aku habis jalan. Ini mau pulang. Ini lurus ya. Lurus, lurus, lurus. Ini aku habis dari Seven teman-teman, dari sana tadi, dari ujung sana. Ini aku mau pulang. Ini ada berapa menit lah? Iya. Ini banyak gedung-gedung ya teman-teman. Ini kayak hotel teman-teman, kayak hotel. Hotel. Ini udah pukul jam 9 mungkin ya. Ini rumah-rumah. Ini kalau di kota kayak gini ya. Beda sama tempatku yang dulu yang di Changhua yang desa. Ini di kota. Ini di Taichung ya, teman-teman. Berapa menit kah kita pulang ke rumah? Tuh. Depan. Tampak depan. Tuh kayak ada tempat sembayangan, teman-teman. Terus kita belok kanan. Kanan, aku mau jalan ke sana aja deh, mau nyebrang. Ya. Nih. Terus ini, itu teman-teman, itu kayak kos-kosan ya. Kayak rumah susun gitu. Rumah susun. Cuma kalau menurutku itu ya enggak tahu ya. Nih, tempatnya. Terus itu sana, itu juga banyak gedung ya. Nih, kita pulang ke rumah. Ini suasananya ya, malam hari di rumah Taichung. Kalau di rumah Changhua dulu kan sepi, hanya sawah sama pabrik. Itu juga ada apartemen tuh. Sini juga tuh banyak. Kita jalan santai. Tuh rumah-rumah, banyak rumah. Duh, banyak anjing teman-teman. Emang kau anak anjing ya. Anak anjing kau, jangan mengendus-endus kamu anjing-anjing. Ayo. Allah, Allah, di dalam hati gue. Di saat ada anjing-anjing tidak saya kenal, terus dia sok-sok mendekat, itu saya langsung karena kalau musuh sama anjing atau hewan itu enggak ada di undang-undang teman-teman. Seandainya kita bawa belur di tangannya hewan, ya sudah, wassalamualaikum. Tapi kalau kita bawa belur di tangan orang, bisa kita cari. Makanya kalau aku ya enggak takut sama orang, tapi takut sama hewan, karena hewan itu bukan musuh kita. Tuh banyak apartemen teman-teman. Nih, gak kelihatan wajahku. Oh, hampir 4 menit. Ini juga ya, ini tuh kayak rumah, ya kayak rumah bos-bosku gitu. Cuma kok kayak perumahan nih teman-teman, soalnya pagernya sama. Nih, lihat, pagernya sama. Pagernya sama semuanya. Tempatnya juga bagus tuh. Kalau kelihatan sih. Soalnya malam enggak kelihatan. Nih. Sepi teman-teman, enggak ada orang. Seperti inilah. Itu kelihatan ya. Aduh, kalau enggak ada orang malah bertuang, ya kurang ajar. Aduh, masyaallah ya Allah.
ibu, bapak, saya ada di sini, Pak, di negara orang yang tidak pernah saya kunjungi, tidak pernah saya kenal sebelumnya. Rasanya sedih, teman-teman, kalau kayak gini ya, sepi, nggak ada orang sendiri. Rasanya tuh di pikiran saya saat ini ya, saat ini di pikiran saya tuh hanya, ya Allah, sekarang saya berjalan di negeri orang. Nih, sekarang saya berjalan menapakkan kaki di negeri orang yang sebelumnya nggak pernah saya apa ya, karena saya memang sebelum pergi kerja di Taiwan ini tuh saya belum pernah punya pengalaman yang kerja di dekat-dekat dulu atau kerja ini yang merantau tuh nggak pernah. Pertama kali merantau langsung ke Taiwan ini. Itu ada gang-gang juga kayak gitu, teman-teman. Aduh, ada anjing, anjingnya aktif sekali. Itu rasanya tuh sedih banget, ya Allah. Gak nyangka aku kok sampai kesini. Ya semua sih takdir Allah ya, teman-teman. Kenapa aku bilang takdir Allah? Karena walaupun kita mempunyai keinginan yang sangat besar untuk pergi di negeri orang, untuk mencari nafkah seperti saya, pejuang devisa seperti saya, kalau memang tidak ditakdirkan untuk Tuhan, ditakdirkan Allah kerja di sini, ya ada-ada aja, teman-teman. Tapi kan alhamdulillah kemarin kayak saya di PT, maaf petang, kayak saya di PT, terus di penampungan sekolah semuanya tuh lancar. Sebenarnya ya mungkin kehendak Allah saya bisa mencari uang di negeri orang. Bentar lagi nyampe. Itu rumah majikan saya yang ada kelihatan nggak ada mobilnya hitam. Terus mau sampai 7 menit. Ya 10 menitan sih sebenarnya kalau jalan ke rumah dari rumah majikan ke Seven itu sekitar 10 menit. Oh. Saya sedih. Masih lumayan perjalanan saya di negeri orang ini masih, karena insya Allah saya putus kontrak, finish kerja itu 2024. Ya pokoknya semangat lah, tinggal 2 bulan lagi ya udah 2023. Jadi 2023, 2024, bismillah insya Allah saya pulang, semoga lancar. Seperti saya mau berangkat ke sini diberi kelancaran. Karena sudah kangen sama keluarga. Mau kalau pulang finish kontrak berarti 5 tahun teman-teman saya di negeri orang. Rindu kepada kedua orang tuaku dan kepada anakku ya, teman-teman. Ya udah, itu kelihatan mobilnya enggak? Teman-teman, tuh ada mobil hitam Lexus itu punya mama saya. Mari kita nyabarah. Kayak gini kalau malam sepi, tapi masih kayak ada orang ini jalan kaki kalau malam. Nih, mari. Tuh ada mobil, kelihatan nggak sih? Kelihatan kok. Ada mobil sama motor itu punya majikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata mau berapa menit? 9 menit. Langsung upload. Oh, suasana malam pukul segini. Nih, sudah sampai rumah. Lampunya lupa saya hidupkan. Ya udah, karena ini tuh model majikan saya lah bangunnya. Pintunya awalah senen bojoku aku tunggu, guys. Pintunya. Nih, ada tombol ini itu bisa dilihat dari CCTV. Jadi ya, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.